Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman sebagai Kepala Desa Murnisari. Alhamdulillah saya mendapat dukungan dari warga masyarakat di sekitar wilayah Desa Murnisari sehingga saya bisa membangun dan melaksanakan kegiatan saya sebagai kepala desa. Seperti warga masyarakat di sekitar melihat bahwa tahun 2019 ini telah membangun sarana prasarana olahraga, ya. Kedua, telah mempersiapkan sarana prasarana kesehatan yaitu mobil ambulan desa, dan tentunya di periode ketiga atau di termen ketiga akan melaksanakan pembangunan rabat beton jalan, masih jalan desa dari mulai Kampung Sabar sampai dengan Kampung Babom. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang telah mendukung atau berpartisipasi kepada pemerintah desa sehingga saya bisa berjalan bersama mitra kerja di desa dengan sukses. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Mande mengajak kepada warga masyarakat Desa Murnisari, mari kita dukung kepala desa dan berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan Murnisari semakin maju dan hebat di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rimanudin, Sekretaris Desa Murnisari. Semoga apa yang menjadi tugas kami dapat bermanfaat khususnya bagi masyarakat Desa Murnisari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kir Solikin. Saya di desa selaku Kaur Kesejahteraan. Tugas membantu kepala desa laksanakan teknis baik pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Solehudin sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum. Tugas untuk melayani masyarakat yang berhubungan dengan surat-menyurat. Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kami bisa menghubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kari Akbar. Saya bekerja di Desa Murnisari sebagai kadu satu. Tugas saya kolektor pajak. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau membayar pajak, silakan hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erli Indriani. Saya bekerja di Desa Murnisari sebagai kadus 2 kolektor pajak atau penagih pajak. Bagi masyarakat Murnisari yang berkepentingan di pajak, silakan hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irene Nuraini, bendahara di Desa Murnisari. Mudah-mudahan kami sebagai perangkat bisa melayani masyarakat, bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Kusnandi sebagai Kaur Perencanaan yang tugasnya sebagai perencana dan melaksanakan pembangunan yang ada di Murnisari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epi Gunawan, kerja di desa sebagai kasih pelayan umum, yang dimana PM itu membantu peranan dari kepala desa utamanya melayani masyarakat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Babingsa, Desa Murnisari. Bawaan saya kepada masyarakat, mari memberikan rasa nyaman dan aman di lingkungan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aibtu Usep Saptari, selaku Babin Kaptipmas Desa Murnisari. Kami mengajak kepada warga masyarakat Desa Murnisari, mari kita bersama-sama untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat di KRT-nya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryana sebagai pengelola ambulan desa siap melayani masyarakat Desa Murnisari 24 jam penuh. Bagi masyarakat yang membutuhkan jasa ambulan, silakan hubungi nomor 0878-20-222-315. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Bidan Desa Murnisari, saya Bidan Rita dan saya Bidan Yani. Dengan
adanya bantuan ambulan Desa Murnisari, kami selaku tenaga kesehatan sangat terbantu, karena dengan adanya ambulan kita lebih maksimal untuk pelayanan kesehatannya, untuk rujukan segala macam.